saya akan menyampaikan cara membuat akun baru untuk Joho ya. Kita klik saja di pencarian joho.com. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Ya. Nah, ada login, sign up dan sebagainya. Atau bisa kita ubah dulu ke bahasa Indonesia supaya lebih mudah ya. Nah, ini kita pilih daftar gratis. Nah, kita tunggu. Nah, kita masukkan URL atau alamat email. Misalnya saya passwordnya silahkan diisi yang mudah diingat. Setelah itu centang, habis itu daftar gratis. Kita tunggu selama beberapa menit nanti memproses. Nah, ini sudah memproses. Nah, kita boleh menyimpan yang ini ya. Kita boleh save untuk perangkat kita atau tidak. Nah, ini adalah menu-menu yang ada di Zoho ya, ada di Zoho. Nah, demikian pembuatan akun Zoho, semoga bisa dipahami, cukup mudah kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.